نستعينه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم أما بعد Hadratil kiram, para kiai, mbah yai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya desa Kalapayan, kecamatan 10, kabupaten Bangkalan, wabil khusus semua yang hadir baik di majelis maupun Allah, amin amin ya robbal alamin. Bapak ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf, pertama saya tidak bisa berbahasa Madura sama sekali. Saya asli Mojokerto, Jawa Timur. Tapi bisa ditangkap ya dengan bahasa Indonesia. Bisa, insya Allah nanti saya akan sungguh belajar bahasa Madura. Walaupun teman-teman saya dulu waktu di pondok banyak dari Madura Pamekasan, juga di Bangkalan, itu sangat banyak, tetapi saya sendiri pada waktu itu mohon maaf ndablek, tahu ndablek nggih? Ah? Nakal, tidak mau belajar bahasa Madura. Akhirnya sudah tua begini, harus saya nanti sedikit-sedikit belajar bahasa Madura. Insya Allah. Jenengan tidak bisa sayang kalau tidak kenal. Oke. Saya nama Mukhlason Rosid. Asli kelahiran saya itu di Mojokerto, tepatnya di Jawa Timur. Tapi dulu tahun 84 kalau nggak salah Bapak Ibu, saya sempat soan hadir di Batu Ampar. Beliau pada saat Mbah Mukhlis
Ada yang kenal Mbah Mukhlis ya? Mbah Mukhlis itu teman Mukhalid Abah saya. Saya diperintahkan Abah untuk sowan ke situ. Dari rumah sampai Batu Ampar jalan kaki, jalan kaki. Pada saat itu, karena kita harus taat terhadap orang tua, saya jalankan. Dan alhamdulillah sampai bertemu beliau, dan saya teringat kalau masuk di Madura ini yang kusukai adalah nasi jagung. Apa tadi? Nasi jagung. Saya tadi habis banyak, alhamdulillah, mohon maaf ya, karena di Mojokerto susah Pak Ibu cari nasi jagung itu susah. Saya tadi di rumah gini, insya Allah nanti saya ketemu nasi merah gitu. Nasi merah berarti nasi jagung. Makanan pokok saudara saya di Madura juga nasi jagung. Istri saya satu Bapak. Lokong guyu. Anak saya sudah 7. Alhamdulillah. Anak saya semuanya sudah di pondok, cuman di rumah ada masih tinggal 1, 2, 3, 4 masih kecil-kecil. Yang 3 sudah mondok, yang apa namanya, yang nikah sudah 3, dan itu pun semuanya proses Allah menterjadikan saya sampai ke Madura. Pendidikan saya SD nggak pernah Bapak, nggak pernah masuk pendidikan SD, cuman saya ibtida, sanawi, aliyah di pondok melulu. Di pendidikan umum nggak pernah. Makanya nanti kalau bahasa Indonesianya kurang baik, sekali lagi saya mohon maaf. Tetapi itulah Allah mendidik kami di ponpes atau di pondok pesantren dari satu untuk menuju yang lain, semata-mata itu proses saya untuk pengenalan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja sebagai mukaddimah. Yang tidak kalah pentingnya, saya datang hadir di sini pertama kali perdana dalam rangka ta'aruf Pak. Saya tidak menjadi kiai, tidak, saya ta'aruf terhadap saudara-saudara saya yang ada di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Bila mana materi saya nanti diterima, alhamdulillah. Apa materi saya nanti? Berkenaan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti saya kasih materi tentang bagaimana kita mengenal Allah sampai pada puncak ketauhidan. Bagaimana kita mengenal Allah sampai pada puncak ketauhidan. Tetapi sebelum kami sampaikan itu, perlu diketahui ini nanti ada 2 season Bapak Ibu. Sallu ala Nabi Muhammad. Pertama, penjabaran materi. Season kedua, tanya jawab terkait apa yang nanti materi kami sampaikan atau dalam panjenengan, sesuka panjenengan.
Tapi sekali lagi saya katakan, saya hadir di sini semata-mata karena Allah. Andai kata Allah tidak memperjalankan diri saya dari Mojokerto sampai ke Madura, aku yakin tidak akan pernah bisa jumpa di sini. Bukan karena mobilnya, bukan karena keamanan di jalannya, enggak. Manakala tidak karena Allah, saya yakin tidak akan pernah saya bersilaturahim terhadap panjenengan sedoyo. Bapak Ibu, sebelum materi ini kami sampaikan, ada satu kata kunci di dalam hati panjenengan. Apabila kata kunci itu nanti ada, apapun yang saya jabarkan nanti, panjenengan pasti faham dan bisa menerima. Tetapi sebaliknya, kata kunci nanti manakala belum ada di dalam hati panjenengan, saya yakin susah untuk dipahami, apalagi itu diterima. Mudah-mudahan kata kunci itu nanti sudah ada di dalam hati panjenengan semua. Amin ya Robbal. Apa kata kunci itu? Nur iman. Apakah di dalam hati panjenengan semuanya sudahkah ada iman? Bila mana tanpa Allah, acara ini tidak akan bisa terwujudkan. Saya ulangi, apakah di dalam hati panjenengan semuanya sudah ada nur cahaya iman yang meyakini semua apa yang terjadi khususnya acara pada malam hari ini karena Allah? Katanya tadi hujan, nggih. Hujan, alhamdulillah. Yang menjatuhkan hujan itu siapa? Allah. Yang menerangkan hujan siapa? Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 115 Allah dawuh, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Apapun yang ada di jagat timur, mana timur? Sana ya. Mohon maaf, saya agak bingung ini. Saya kira utara saya mah. Makhluk siapapun, baik yang ada di langit maupun di bumi, mulai jagat timur sampai jagat barat, sekecil debu itu yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, ketika kita sholat, berdiri, rukuk, sujud, duduk, bahkan sampai salam, mengapa hati kita lalai dari Allah yang sesungguhnya hanya Allah lah yang menggerakkan kita sehingga bisa melakukan aktivitas sholat? Mengapa hal itu terjadi? Akhirnya nafsu masuk di dalam hati kita untuk melalaikan Allah. Akhirnya hati teringat terhadap urusan-urusan yang berbangsa duniawi. Nggih napa mboten? Mengapa hal itu terjadi? Jawabannya itu di
dijawab di dalam surah Ali Imran ayat 31. Surat apa tadi Pak? Ali Imran, yang bawa Quran Toreh dibuka. Kalau taunya Toreh gitu. Talih kakan ngoten. Dibuka di dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jikalau kau kenal, pingin kenal Allah dengan sesungguhnya kenal, fattabi'uni, kalau bahasa mukhatabnya itu Allah, ikutono Muhammad. Kalau bahasa Muhammad, kul, katakan Muhammad, apa yang dikatakan Rasulullah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jikalau cintamu ingin diterima oleh Allah. Berarti kalau cinta itu tidak hanya kenal nama Pak ya, cinta itu harus tahu dan ketemu yang memiliki nama Allah. Mohon permisi ya, kalih nulis saya. Surat apa tadi? Ali Imran ayat 31. Jikalau kau ingin cintamu diterima Allah, itu Rasulullah. Yang Rasulullah itu menirukan apa yang didawuhkan Allah. Ini bahasa cinta. Cinta yang sah itu tidak hanya tahu kenal nama, tapi harus tahu dan ketemu yang memiliki nama. Dalam surah Al-Fatihah ayat 1, Allah katakan bismillah dengan menyebut nama Allah. Berarti Allah itu nama. Terus siapa yang memiliki nama Allah? Siapa? Dijawab di dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhana alladzi, maha suci. Siapa alladzi, zat hidup, asro kang lakokake, asro yang memperjalankan. Siapa alladzi memperjalankan bi'abdihi kelawan kawulane alladzi, andai kata jenengan, dialah yang maha suci disebut hidup yang memperjalankan anda dari rumah sampai ke sini. Terus hidup itu posisinya secara proses di mana? Di dalam surah Al-Hadid ayat 3, Allah katakan huwa utawi alladzi hidup awal wal akhir wal zahir wal batin. Allah iku di setiap persoalan awal apapun, akhir apapun, di zahir dan di batin. Ini enggak boleh dibayangkan. Ini harus panjenengan imani. Di manakah hidup itu
wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah katakan, aku ini lebih dekat daripada urat leher, urat nadi. Berarti kita mencari yang memiliki nama Allah. Siapa alladzi tadi? Di mana? Di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Yang Allah katakan laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa kau serupakan dengan apapun, baik yang ada di langit maupun di bumi. Harus kita imani. Di dalam tubuh kita darah akhirnya bisa berputar, napas bisa keluar dan masuk semata-mata karena Allah. Iman Pak, dengan iman, jangan dengan akal. Nanti enggak mampu akal ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam surah Ali Imran tadi Allah katakan, jikalau kau kenal, pingin kenal dengan sempurna, sehingga cintamu betul-betul diterima oleh Allah, ikuti saya, kata Rasulullah. Di situ tidak ada istifham yang jelas, tetapi di dalam Al-Quranul Qadim Allah katakan, mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Ini persoalannya yang harus kami buka. Mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesempurnaan Islam, sekali lagi, kesempurnaan Islam yang sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu khulullah. Ya ayyuhalladzina amanu khulu ulkhulu fisilmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Di manakah kesempurnaan Islam? Madhab apapun menyatakan bahwasannya di dalam Islam, umat Islam, pertama ada namanya hukum syariah. Thariqah, tiga hakikat, empat makrifat. Udah, ini saya proses Pak ya. Mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Kalau saya jawab langsung, ikutilah Rasulullah sampai di puncak makrifat. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi fakta di lapangan Bapak Ibu, kita umat Rasulullah hanya mengikuti di jalur kebanyakan syariat dan thariqah saja. Sedangkan hakikat untuk menuju makrifat itu golongan minoritas. Sedangkan golongan yang mayoritas kita, masyarakat umat Islam menengah ke bawah, itu hanya syariah dan thariqah. Rasulullah bisa mencapai maqam maksum. Maqam maksum itu maqam yang paling puncak Pak, makrifat yang paling puncak. Beliau itu sampak dumugi sampai terhadap makrifat.
Pertanyaannya, apakah kita umat ini bisa mengikuti Rasulullah pada tingkatan makrifat, padahal kita, nasab kita tidak ada sama sekali dari beliau. Lah gitu toh? Itu pertanyaan. Dijawab di dalam surat Al-Isra ayat 1, Bapak Ibu. Mengapa di situ bi abdihi tidak memakai bil abdi? Bil abdihi. Mengapa di situ memakai isim nakirah bukan isim makrifat? Makrifat itu untuk khusus, Pak ya. Kalau nakirah untuk umum. Dialah Allah atau yang maha suci hidup yang memperjalankan hambanya dikala waktu malam. Artinya, siapapun panjenengan, siapapun kita sebagai hamba Allah, manakala Allah memperjalankan satu hambanya yang dikehendaki untuk bisa sampai ke makrifat, kuasa enggak Allah? Halo, Bu, kuasa enggak Allah? Kuasa. Sekalipun kita itu tidak ada duriyah, tidak ada nasab, orang baik-baik di atas kita, tetapi manakala Allah menghendaki satu hambanya yang dipilih, pasti Allah kuasa, sebab innallaha ala kulli syai'in qadir. Oleh karenanya jangan pesimis kita. Jangan pesimis, harus optimis pada Allah. Walaupun kita bukan keturunan ulama, bukan keturunan duriyah Rasulullah. Ingat, man jadda wajada. Siapa yang tekun, siapa yang teman, sungguh-sungguh pasti akan tercapai. Itu motivasi, Pak ya. Apakah panjenengan bisa mencapai makrifat Allah? Kalau Allah mengendaki, siapa yang tidak bisa? Bagi Allah itu kecil. Cuman pertanyaannya, apakah kita ada greget kemauan untuk bertemu Allah atau enggak? Lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 5, Allah tidak memandang bulu. Siapapun yang ingin bertemu Allah, Allah pasti akan menyiapkan momen-momen tersendiri untuk bertemu Allah. Tapi syaratnya, saya hadir di sini Bapak Ibu untuk meluruskan, untuk membuka apa yang harus kita tidak dikupas pernah di umum, saya tetap sampaikan. Karena ini zaman sudah penghujung, Pak. Di mana zaman kita sudah menghadapi globalisasi. Ujian, musibah di mana-mana Allah turunkan. Semata-mata itu karena hambanya, makhluknya yang selalu berbuat dolim kepada Allah, pada Allah. Bapak Ibu, Allah ciptakan manusia tidak hanya berupa jasmani, tetapi juga berupa rohani. Yang disebut manusia itu tidak hanya jasmani, tetapi juga rohani. Setuju? Sudah punya iman? Di patung, nggak bisa bergerak, nggak bisa berbicara, nggak bisa
bernafas, enggak bisa melihat, enggak bisa mendengar dan lain sebagainya. Itu namanya mayit, ya. Namanya nah, kan nyawanya kan enggak ada, ruhnya sudah enggak ada, gitu. Jikalau ada manusia enggak ada ruhnya, itu berarti disebut orang orang mati. Kita-kita yang hadir di sini, Bapak Ibu, disebut manusia. Allah ciptakan jasmani kita dari tanah, nanti kembali ke tanah. Tapi ruh, ruhaniyah ini Allah ciptakan terhadap diri kita makhluk, ruh unsurnya wa nafakhtu. Mohon maaf, ini dikalahkan ulama atas tentang masalah ruh itu khilaf, Pak, ya. Enggak salah, khilaf itu enggak salah. Ada yang mengatakan ruh itu makhluk. Ada yang mengatakan ruh itu bukan makhluk. Jadi ulama dua ini khilaf, ya. Tetapi tidak salah. Beliau yang mengatakan bukan makhluk karena ayatnya wa nafakhtu dan kutiupkan ruhku. Mohon maaf, ini ranahnya itu di hakikat marifat, Pak. Di hakikat marifat. Tetapi maksud daripada ayat wa nafakhtu itu tidak memakai kalimat kutiupkan ruhku, kuciptakan. Holaktu, ada yang memakai makna seperti itu. Itu pun juga tidak salah. Tetapi yang paling penting pada saat ini, pada malam hari ini yang akan kami sampaikan, Allah menciptakan kita sebagai manusia tidak hanya dari sisi jasmani, juga rohani. Lah, kedua unsur ini tadi akan nanti akan kembali sesuai di tempatnya masing-masing. Jasad dari tanah nanti kembali harus ke tanah. Ruh dari Allah ini nanti harus bisa kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi roji'un. Pertanyaannya, apakah ruh itu bisa kembali pada Allah? Padahal Allah kasih mata terhadap jasmani yang disebut Ainul Bashariyah. Ini untuk melihat keindahan ciptaan Allah, duniawiyah, sesama makhluk. Tetapi Allah juga memberikan Ainul Bashiroh, mata hati, Al-Fu'ad, matanya ruh. Itu untuk melihat, bermuajah, menghadap, bertemu, sujud hanya pada Allah, pada Allah. Terus mengapa ketika kita sholat lebih-lebih kita tidak tahu Allah? Padahal sesuai dengan sifat wajibnya Allah, al-wujud, sifat wajibnya Allah wujud. Bahasa Indonesianya jenggleh, jenggleh. Bahasa Madura apa, Pak? Nyata, itulah apa? Bedede, bedede. Ayo catat leh, gue tak tak apalkan. Tapi mengapa kita tidak tahu? Ini yang menjadi persoalan, persoalan besar mestinya di tengah-tengah umat Islam. Karena mata hati kita masih terhijabi, Bapak Ibu, masih tertutup alias buta. Ini persoalannya.
Padahal Allah itu tidak hanya di dalam musola ketika kita sholat dalam masjid. Allah itu juga ada di mana-mana dan tidak kemana. Di tengah-tengah sampean ini ada. Tetapi mengapa kita tidak tahu? Ini yang harus menjadi persoalan besar. Karena kita di dunia ini tidak cukup berhenti, tetapi setelah kehidupan dunia nanti kita selama-lamanya akan kembali mencari jalan menuju Allah. Kata Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah laksana kita menanam. Gunakan sebaik-baiknya untuk kau kembali kepada Allah. Tanamanmu akan baik manakala kau bisa kembali kepada Allah. Bapak Ibu, ketahuilah Rasulullah lewat hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Itu mendidik kita jasmani ini dengan hukum syariah. Supaya orang Indonesia kalau jadwal waktunya wajib sholat menghadap kemana? Ke kiblat. Di Mekah sana, di Masjidil Haram. Itu secara jasmani. Datanglah bulan puasa, kita diwajibkan puasa. Datanglah haji bagi yang sudah mampu, wajib kita melaksanakan. Kita di tengah-tengah masyarakat ada istilah hablum minannas, birrul walidain, dan lain sebagainya. Semua ditata Rasulullah supaya hablum minannas, hubungan sesama manusia itu baik. Berakhlakul karimah itu jasmani, Bapak Ibu. Lah hakikat ini Rasulullah mendidik kita ruhaniah kita biar berakhlakul karimah. Aku tidak akan diutus Allah ke bumi, kata Rasul, kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Akhlak secara jasmani, hablum minannas, dididik oleh Rasulullah lewat jalur syariah. Akhlak ilahiyah lewat jalur hakikat, supaya bisa hablum minallah, langsung bisa makrifat pada Allah. Cuman mohon maaf, mulai zaman Sayyidina Ali karamallahu wajah sampai tahun 2004 ajaran ini, Pak. Ajaran hakikat ilmu tasawuf, ya, atau tingkatan tauhid la ilaha illa anta wa ana, ditutup. Siapa yang berani bicara akan dilibas. Inilah akibatnya, akhirnya kita sebagai umat Islam khususnya menengah ke bawah, ketika kita melakukan sholat hanya melakukan secara syariah saja, sedangkan ruh kita, hati kita lalai pada Allah subhanahu. Padahal Allah katakan, hafidhu ala salawah wassalatil wusta wakumu lillahi qanitin ay khashi'in. Wajib sholat iku khusyuk. Bahasa saya, wajib. Wajib ruh ini makrifat pada Allah waktu sholat, wajib. Tapi di tengah-tengah kalangan umat Islam ini diabaikan. Karena apa? Kita sebagai umat hanya mengikuti. Jangan kita bicara masalah aktivitas di luar sholat, Pak, gak lalai pada Allah. Di dalam sholat pun kita lalai pada Allah. Illallah. Di dalam tariqah melahirkan la ilaha illahuwa. Niki tariqah, maaf. Di dalam hakikat melahirkan
la ilaha illa anta, di dalam makrifat melahirkan la ilaha illa ana. Inilah puncak tauhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kita mengenal selama ini terhadap Allah, ternyata di SMA dinama, sehingga kita menyebut dalam surah Maryam, mohon dibuka 36 kalau enggak salah, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Allah iku Tuhanmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Oleh karenanya fa'budu, sembahlah Allah itu. Hadza utawi iki iku fa'budu iku siratum mustaqim. Ternyata Allah itu nama. Maksud ayat itu fa'budu, kita harus bertemu yang memiliki nama Allah. Otomatis kita akan bisa bertemu yang memiliki nama Allah. Fattabi'uni, kata Rasulullah, Ali Imran ayat 31, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Ngikuti Rasulullah sampai pada makrifat beliau pada Allah. Bapak ibu, kalau saya sudah membuka materi ini sampai subuh pun tidak akan pernah habis, tapi saya hanya memberikan yang penting-penting saja. Terus syaratnya bagaimana kita bisa sampai kenal Allah, sampai yang memiliki nama Allah? Udkhulu fisilmi kafah, bagaimana Islam yang pada diri saya itu sempurna sampai makrifat. Pertama, mohon dicatat, kita harus mengikuti Kanjeng Nabi. Kita mengikuti beliau, jangan berhenti di syariah. Laksanakan sampai makrifat, Bapak Ibu. Syariah itu adalah sistem aturan hukum supaya kita bertorikoh itu benar. Torikoh itu apa? Jalan. Saya laksanakan, syariat itu adalah tumpaan mobil, sepeda. Anda dari rumah sampai di sini, bisa sampai di sini, tidak lepas pertama proses dari sepeda. Torikohnya sepeda apa? Jalannya. Ini darat. Hakikat tujuan Anda apa? Taklim muta'alim. Di sini kita silaturahim. Di tempat ini. Lah, ketika saat Anda sudah sampai di sini, inilah nyatanya hakikat disebut makrifat. Makrifat itu bertemu. Bertemu apa tujuannya? Sekarang kita pada Allah. Apa syariat kita? Ikuti Rasulullah. Di situ ada hukum dua, larangan dan perintah. Mana larangan harus kita tinggalkan, mana perintah harus kita jalankan. Sering didengungkan di dalam mimbar-mimbar khutbah Jum'ah tentang takwa. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa, meninggalkan larangan, menjalankan perintah, itu fisik jasmani. Apa itu hakikat tujuan? Thariqah sampean apa? Terserah. Thariqah sesudah Rasulullah wafat yang mu'tabaroh, sambung sampai Rasulullah, sanadnya jelas, mutasil, kesanatannya, keilmuannya,
apapun itu bentuk thariqah. Sebab thariqah itu jalan untuk suluk menuju wusul datang Allah. Pertanyaannya, thariqah aslinya selain yang mutabaroh miturut Kanjeng Nabi itu apa? Bapak Ibu, nama sebuah aktivitas bagi beliau Kanjeng Rasul, beliau jadikan sebagai media jalan untuk bertemu Allah. Sholat, nama sholat itu thariqah. Puasa itu juga thariqah. Nama lo ya. Aktivitas apapun itu boleh dikatakan sebagai thariqah, tapi saya tidak berbicara thariqah yang mutabaroh itu loh, bukan ya. Semua nama itu media yang diberikan Allah terhadap kita, tergantung kita memanfaatkan media fasilitas itu untuk bertemu Allah di situ atau tidak. Contoh, ketika kita makan, apa bisa kita makan tanpa di situ ada Allah? Tidak bisa. Berarti ing mungguh Rasulullah dahar, makan, kakan, itu adalah dijadikan beliau sebagai media jalan untuk bertemu Allah. Ruhaniah beliau, karena sudah sampai pada makom puncak yaitu makom maksum, satu detik pun tidak akan pernah lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya waktu sholat, beliau selalu makrifat Allah, bertemu Allah. Waktu apapun beliau selalu bertemu Allah, karena Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, kalau kita betul-betul mau mengikuti Rasulullah, Anda harus bertemu Rasulullah. Lah, Rasulullah sudah tidak ada, sudah wafat. Terus bagaimana saya bisa bertemu beliau? Sampean kepingin ketemu Rasulullah? Jelas pingin nggih? Amaliyahnya sebetulnya ada, Pak. Tapi ingatlah, ajaran Rasulullah baik secara syar'i maupun hakiki sampai terhadap makrifat yang disebut dinul haq. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ay dinut tauhid liyutirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Dialah Allah yang mengutus utusannya yang disebut Muhammad dengan membawa petunjuk dan dinul haq. Itulah hakikat makrifat. Yang maksud dan tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia atau mensucikan hatinya dari kesyirikan terhadap Allah, walaupun itu di tengah umum. Walau karihal musyrikun, walaupun di tengah-tengah orang musyrik. Walau karihal kafirun, walaupun itu di tengah-tengah umum, beliau tetap sampaikan hal itu. Tapi mohon maaf, sorowak sampak beliau dimungsuhi Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh pada saat itu kafir Quraisy. Sampak beliau direncanakan mau dibunuh lah gitu toh. Berbagai cara untuk membunuh Muhammad bagaimana. Bahkan pernah Abu Jahal memberikan hadiah, akhirnya Surakoh
itu yang angkat tangan sanggup untuk membunuh, tapi nyatanya Allah menyelamatkannya. Akhirnya Suraqah justru menjadi pengikut Rasulullah. Rasulullah itu enggak benci, Pak, terhadap orang-orang kafir Quraisy, enggak benci. Bahkan di dalam hadis pun Rasulullah katakan kafir zimmi itu statusnya secara zahir di tengah-tengah umat Islam itu sama hukumnya, kecuali kafir harbi loh, Pak, ya. Kafir zimmi, siapa yang menyentuh kafir zimmi sama halnya menyentuh diri saya, itu kata Rasulullah. Kafir zimmi itu adalah kafir yang patuh dengan undang-undang umat Islam. Dia hidup di tengah umat Islam, tapi dia juga mengikuti undang-undang umat Islam. Beda deh, kalau kafir harbi itu kafir yang betul-betul mengikrarkan diri berperang melawan umat Islam. Saya tidak membahas masalah itu. Bapak Ibu, Rasulullah walaupun sudah tiada alias wafat, tabi'ina tabi'in itu yang meneruskan as-solihin. Tabi'in yang ada as-solihin, Pak, bukan tabi'ina tabi'in hanya saja, enggak, harus ada as-solihin. Ini ada dua sumber. Sumber pertama, beliau, ajaran beliau sampai dinul haq makrifat ini diteruskan oleh nasab yang disebut duriyah, kita menyebut habaib. Ya, habaib. Ini dari nasab, Pak, dari duriyah. Lah, habaib juga terpecah menjadi dua. Ada yang sudah sampai pada makrifat, ada yang tidak. Terus yang di jalur satunya adalah sayyid. Sayyid itu adalah para sahabat Rasulullah yang tidak ada unsur nasab, tidak ada duriyah, tidak ada. Seperti halnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu disebut sayyid. Orang yang dekat dan mengikuti plek ajaran Rasulullah, baik secara jasmani juga rohani. Itu diteruskan oleh tabi'in, tabi'in juga terpecah menjadi dua. Ada yang hanya berorientasi hukum syariah saja, ada juga yang sudah sampai berorientasi hakikat sampai makrifat pada Allah. Khusus pada malam hari ini, Anda panjenengan semuanya harus mencari ulama tabi'in tabi'in yang as-solihin, yang sudah sampai pada puncak makrifat. Walaupun makrifatnya itu di musyahadatul fana, belum kamil, bahkan belum baqa. Walaupun beliau itu musyahadahnya masih di maqam mahfud, belum sampai pada maqam maksum, kita wajib mencari ulama seperti itu. Wajib. Yang khusus untuk mendidik terhadap ruhaniah kita, bagaimana caranya kita sholat itu sesuai dengan dawe Allah. Qanitin ay khashi'in, khusyuk. Khusyuk itu sudah tidak ingat terhadap selain Allah, itu tarkibnya khusyuk, divisinya khusyuk itu ada di situ. Itu hanya bisa terjadi manakala ruhaniah panjenengan ini sudah sampai wa inna ilaihi raji'un, sudah sampai pada Allah. Syaratnya pertama, Anda harus mencari guru akhirat itu tadi. Itulah ulama yang sudah sampai pada tingkatan makrifat. Cirinya bagaimana ulama tersebut? Apakah selalu dia itu berdakwah seperti tadi malam ini? Tidak.
Tidak seperti itu, tidak harus seperti itu. Apakah dia harus punya pondok yang besar? Tidak juga. Tidak harus seperti itu. Tidak semuanya seperti itu. Apakah dia harus sudah punya pengikut ribuan? Tidak selamanya seperti itu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Beliau-beliau itu bapak ibu, latar belakangnya bisa ditaruh Allah menjadi petani, pedagang, sopir, pemulung. Subhanallah, Allah mampu meletakkan beliau-beliau itu di tengah-tengah masyarakat yang masyarakat tidak tahu. Cirinya adalah setiap kalam yang keluar bagi beliau, dari beliau, selalu menyejukkan rohania kita. Menyejukkan rohania kita. Rohania itu akan sejuk dan damai hanya satu, Pak. Kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang damai, kembalilah kau pada Tuhanmu. Jiwa yang bisa kembali, ruh yang bisa kembali, karena ruh itu matanya tidak buta dan tahu jalan menuju Allah. Dia olehnya berangkat. Kata Rasulullah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ali Imran ayat 31. Jikalau kau sudah melepaskan cintamu terhadap selain Allah di dalam hatimu, berarti kita harus uzlah, Pak. Harus khulwat. Harus zuhud. Baru bisa melepaskan cintanya ruh terhadap selain Allah yang sudah kadung masuk. Nafsu bapak ibu, mulai kita akil balik, memasukkan perkara selain Allah yang disebut dalam Al-Quran khubbus syahawah wa zuyyina linnasi khubbus syahawah, itu masuk di dalam ruh kita, jagatnya ruh yang disebut kolbun, masuk dalam hati. Akhirnya ruh itu bercinta terhadap selain Allah itu tadi. Inilah yang menjadi tutupnya hati kita, sehingga hati kita buta, tidak tahu atas nyata fakta wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Carilah guru akhirat, Pak, sebelum kita meninggal dunia. Ingat Allah katakan, mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa saat di dunia mata hati kita masih buta terhadap Allah sebab tertutup oleh khubus syahawah, kita meninggal dunia, apa yang terjadi? Ruh itu tidak akan pernah bisa sampai pada Allah, karena matanya ruh Aidul Bashirah Al Fuad itu terhijabi. Wa adallu sabila, di akhirat kita dalam keadaan lebih tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini enggak kita pikirkan umat Islam. Laksana kita sudah tahu rumah masing-masing, Pak. Jasad ini nggih, jenengan kan sudah tahu rumah Anda masing-masing toh? Coba nanti kita buktikan. Habis kita ngaji, semuanya harus matanya ditutup sarung. Yang perempuan ditutup kudung. Terpejam, ayo kita pulang masing-masing. Nyampe di rumah, idza jaa ajaluhum la yastaqdibuna sa'ah wa la yastakhiru. Apabila ajal itu sudah datang, tidak bisa di
dimajukan juga tidak bisa dimundurkan. Bagaimana nasib ruh ini ketika saat di dunia belum sampai makrifat pada Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Inilah Rasulullah sungguh menegaskan sebelum beliau wafat, satu hadis salah satu yang paling tenar. Apa? Besok umatku, perang yang amat besar adalah melawan hawa nafsu. Sebab dengan hawa nafsu ibu pak yang membuat biang kerok ruhaniah kita lalai pada Allah. Alhaakumut takasur. Siapapun kita, manakala jiwa ini bermegah-megahan dengan hubus syahwah, pasti akan menjadi buta dan menjadi lalai pada Allah. Sampai kapan hal ini terjadi? Diteruskan ayatnya, hatta zurtumul maqabir, sampai kita mati. Naudzubillah min dzalik. Kita enggak mau pak masuk dalam golongan itu. Nggih napa mboten? Oleh sebab itu sepakat kita mulai detik ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Bagaimana? Setuju? Oke. Kalau memang panjenengan setuju, mari kita cari guru akhirat itu, pak. Beliau kalamnya selalu menyejukkan ruhaniah jenengan. Yang kedua cirinya orangnya adalah setiap kalamnya, dawuh-dawuhnya mesti menyeret ruhaniah jenengan untuk wada'u ila rabbik, lekas kembali kepada Allah, pada Allah. Sebab beliau ini sebagai proses yang mengajarkan ilmu hakikat tasawuf tauhid di la ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana, dibuka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 bapak. Di situ Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, tidak akan kuperintah rasul sebelummu, termasuk dirimu Muhammad, iki Allah, kecuali harus mengemban tauhid yang paling tinggi. Harus kau ajarkan terhadap umatmu supaya umatmu bisa mengenal aku, menyembahnya biar benar. Ketika secara syar'i dohir ini bertakbiratul ikhram sholat, ruhnya hatinya makrifat terhadap aku, menyembah pada aku. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud, supaya betul-betul menyembah dengan sebenar-benarnya menyembah. Apa itu tauhidnya ya Allah yang puncak ini? La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, ajaklah semua umatmu untuk menyembahku. Iku Rasulullah harus berani menjelaskan la ilaha illa ana. Tapi mohon maaf pak ya, saya belum waktunya untuk berbicara tentang la ilaha illa ana di sini. Yang bisa kami sampaikan hakikat la ilaha illa anta. Anta itu bahasa Arabnya, Indonesianya adalah kamu. Kalau kamu kan sudah dekat pak ya. Kalau huwa itu jauh pak. Huwa dia. Kita bicara orang dua misalnya, mengatakan, membicarakan orang lain, dia itu jauh. Makanya mengapa di dalam thariqah kita diajarkan zikir sirri. Hu Allah, hu Allah. Dia, kita masih dalam posisi suluk, belum sampai wusul nang Allah. Ini melahirkan zikir sirri. Kalau yang la ilaha illallah melahirkan zikir jahri. Kalau ya anta, yang anta ini melahirkan zikir sirul asrar. Yang ana melahirkan fana'ul dikri.
Anta, kamu berarti sudah dekat. Makanya tadi saya katakan sudah ada nur iman boten di dalam hatimu bahwasanya Allah itu dekat padamu. Cuman saja kita belum tahu mana sih Allah lah gitu toh. Itu proses namanya muraqabah, ihsan. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, antabudallaha ka'annaka taroh. Kalau kau menyembah pada Allah, seakan-akan kau bisa melihat. Lah, posisinya wonten niku tadi. Posisinya ada di situ. Makanya saya tanya, apakah di dalam hati panjenengan sudah ada nur, cahaya iman bahwasanya kita kumpul ini hanya karena Allah? Ya, alhamdulillah. Apakah jenengan sudah punya rasa iman bahwasanya Allah juga yang menggerakkan kita baik di dalam maupun di luar? Ya, berarti panjenengan sudah di muraqabah. Iman sampean berarti bisa ditata untuk mencapai maqam musyahadah atau maqam makrifat Allah. Terus apa yang harus aku pelajari? Apa wejangan yang diberikan oleh guru-guru kita akhirat? Apa pertama itu? Pasti akan membuka hakikatnya syahadat, Pak. Kalau syariatnya syahadat, la ilaha illallah. Kalau hakikatnya syahadat, nafi isbat. Apa itu? Anda nanti dibimbing bagaimana caranya menafikan, bagaimana cara mengisbatkan. Menafikan berarti meniadakan, meniadakan iman yang sudah bersarang di dalam hati selain Allah. Harus ditiadakan. Setelah itu mengisbatkan Allah. Itu nanti jenengan akan dibimbing guru-guru kita akhirat, Pak. Untuk melaksanakan zikir sirul asror. Dengan begitulah, sedikit demi sedikit hijab tutupnya hati kita akan rontok, akan logrok, akan hilang. Kalau sudah hilang, maka nyatalah Allah di situ. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadzulumati ilanur. Manakala lampu ini akan menyala, saat itu juga kegelapan akan hilang. Manakala cahaya makrifat itu sudah ditaruh oleh Allah di dalam hati hamba yang dikehendaki, maka kegelapan hati terhadap Allah disebabkan karena hubbus syahawah itu akan hilang langsung seketika. Terus cahaya makrifat itu ditaruh Allah di dalam hamba yang bagaimana, Bapak Ibu? Buka di dalam surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdillahi linurihi mayyasha. Di situ dikatakan hamba yang dikehendaki adalah hamba yang pertama ketika saat Rasulullah memberikan pengajaran dinul haq bisa diterima. Kedua, Allah pasti akan mengersakan, menghendaki Anda untuk melakukan pembuktian nafi isbat itu tadi. Ketika dengan istiqomah, itulah hamba yang dikehendaki, hamba yang selalu hatinya menyibukkan diri berzikir pada Allah. Dengan begitu cahaya makrifat pasti akan didatangkan Allah di dalam jagadnya hati. Ini Quran loh, Pak, ya. Jadi gak main-main. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, Pak. Manusia mengapa sholatnya tidak bisa khusyuk? Manusia mengapa hatinya itu gelap pada Allah? Bahasanya, karena di dalam hati penuh dengan al-aghyar. Bahasanya al-aghyar. Apa itu al-aghyar? Kalau di dalam Al-Quran disebut penuh dengan hubbus syahawah.
wa zujina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril munqantarah. Garwa, kalau di sini bahasanya apa, Pak? Garwa itu suami istri ini apa namanya? Apa? Bini. Laki bini. Anak, bahasa Madura anak. Cung. Anak juga. Harta benda. Harta benda. Tiga hal inilah, Pak, yang menjadikan tutupnya hati, Pak. Mulai kita akil balek, nafsu masuk di dalam jagatnya hati yang semata-mata Allah menguji ruh kita, dikarenakan pada zaman, pada masa zaman azali ruh belum ditiupkan ke ruh. Allah katakan pada ruh, alastu birabbikum, wahai arwah, apakah aku Tuhanmu? Njih. Apakah kau besok tetap menyembah bercinta hanya padaku? Njih. Qalu bala syahidna. Njih. Ingat, Pak, jenengan kalau sudah dijanji dulu? Enggak ingat. Mengapa enggak ingat? Karena kita tertipu oleh hawa nafsu. Hawa nafsu menipu kita lewat al-aghyar, duniawiyah itu, Pak. Akhirnya duniawiyah itu kita cintai, ruhaniyah kita cintai. Bukan persoalan jasad tidak boleh sugih, kaya boleh, jasad kok. Wong di dunia harus kita makan, ya harus punya uang. Kita punya uang harus bekerja, wajib jasad itu, Pak. Qanatiril munqantarah. Harta benda, pangan, sandang, pangan, papan, rumah, wajib secara syar'i. Tapi ruhaniyah harus bertemu hanya pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ruh itu tugasnya, itu bukan minum kopi, bukan. Ruh tugasnya itu menyembah pada Allah ketika saat jasad minum. Kalau praktek nih, Pak, nggih. Mengapa Rasulullah mendidik kita sebelum minum harus membaca bismillah? Supaya ruh itu langsung sambung connect dateng Gusti. Terus mengapa tidak seperti itu kita? Harus connect, sadar ruh ini, hati ini sadar bahwasanya tanpa Al-Ladzi tidak akan pernah mengangkat bisa. Tak akan pernah namanya air kopi ini bisa masuk di dalam perutku kalau tidak ada Al-Ladzi, yaitu Allah Subhanahu. Mengapa ruhaniyah kita, ruh hati kita tidak seperti itu, alias lalai? Karena satu alasannya, mohon maaf, ruh telah tertutup oleh kesenangan dunia yang ditimbulkan oleh hawa nafsu. Ini berat, Pak, perang lawan ini, Pak. Dia tahu sini enggak tahu sana. Sampai Rasulullah mengatakan dalam diri kita itu, Pak, bisa lewat darah, lewat apapun bisa. Dalam sholat pun kita dimasuki iblis, dimasuki nafsu, akhirnya hati kita lalai pada Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Mengapa penuh dengan hijab? Karena kita tidak mengikuti Rasulullah dengan sempurna. Udah, titik itu aja. Jadi Bapak Ibu, tolong sekali lagi, kenalilah Allah, jangan hanya nama. Kenalilah Allah sampai yang mengikuti, yang memiliki nama Allah. Syaratnya kita harus punya guru, punya kiai, yang kiai beksisnya itu adalah guru akhirat. Itulah ulama yang sudah sampai pada puncak makrifat Allah. Pasti dia paham, Pak, apa yang harus diberikan terhadap muridnya. Pasti paham, kau harus belajar syahadat ini, sholat ini,
zakat ini, puasa haji ini. Oleh sebab itu saya tidak promosi, Pak. Enggak. Saya mulai tahun 2000 berbicara tentang hal ini, Pak. Cuman saja tidak terang-terangan. Saya hanya terang-terangan mulai 2007 baru saya terang-terangan. 2000 sampai 2006 saya sifatnya sembunyi-sembunyi. Karena memang kondisi ketika masuk 2007 baru saya keluar terang-terangan. Tapi Bapak Ibu, apa yang kuterima bukannya pujian tapi cacian. Tapi Allah katakan, Muhammad, jangan kau bersedih atas kaum Taifmu menolak ajaranmu. Jangan bersedih Muhammad. Itulah Pak yang kutiru, Pak. Itu yang kutiru. Walaupun satu sisi bagaikan bara yang kubawa, tapi tidak akan pernah kulepaskan. Walaupun kurasa terasa panas, tapi tidak akan pernah kulepaskan. Alhamdulillah 2014 sudah. Disitulah banyak diantara ulama-ulama yang tadinya itu tidak berani menyampaikan dengan terang-terangan. Alhamdulillah sampai sekarang banyak diantara para habaib, para ulama, para sayyid, buya dan lain sebagainya, beliau mengibarkan bendera tauhid, artinya berani menyampaikan dinul haq, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Itu pun sampai di YouTube, Bapak Ibu. Mohon maaf, saya setiap tahun, Mbak, setiap tahun di sasi Ramadan, satu mulai malam 1 Ramadan sampai 20 Ramadan, saya pergunakan khusus untuk mendidik terhadap umat yang mau tentang dasar tauhid. Jikalau di antara panjenengan menginginkan, silahkan rawuh di pondok saya, enggak usah bawa sangu. Semua makan buka sahur dijamin, tempat dijamin, tidak dipungut biaya sepeser pun. Itulah rahmannya Allah. Jikalau Anda tidak bisa mengikuti langsung di majelis taklim di pondok, bisa lewat rumah sampean. Sebab saya live streaming langsung. Mbah-mbah yang tidak bisa membuka YouTube, minta tolong pada anak cucunya channel Ponpes Jaya Baru, gitu aja. Napa wau? Ponpes Jaya Baru. Dibuka seret, muncul. Muncul pendidikan tentang dasar tauhid di situ. Khusus saya berbicara la ilaha illa anta di situ, Pak, untuk mendidik ruhania. Alhamdulillah MUI Mojokerto mengesahkan dan tidak menyalahkan apa yang kusampaikan. Jawa Timur alhamdulillah saya dengar juga begitu. Karena apa? Saya memakai sistem wasilun, Pak, bukan memakai sistem majedubun. Untuk kembali kepada Allah, membenahi, mengobati hati yang sakit, membuka pintu hijabnya hati, saya memakai sistem wasilun. Sistem di mana yang telah dilakukan oleh Rasulullah, harus ada operasi penyakitnya hati atau pembuka sistem apa, tutupnya hati dengan cara ilmu itu nanti. Kalau sistem majedubun tidak, Pak. Sistem majedubun kita hanya laku dikir aja yang mentok terhadap dikir sirul asror. Tapi ini ndak. Jadi saya kupas mulai ilmu, amal, istiqomah. Artinya janganlah kau tinggalkan hukum syariah. Karena itu pondasi awal jasmanimu menata sebagai umat Rasulullah. Selanjutnya dasari syariatmu dengan hakikatnya Rasulullah, biar bisa sampai makrifat pada Allah.
Jadi kalau sudah ketemu guru akhirat kita, kita pasti dibimbing ilmunya, lakunya, istiqomahnya pada Allah. Itulah nanti kita akan diberitahu di manakah tempatnya. Terus Allah yang bagaimana yang harus kita temui, dengan cara bagaimana, itu pasti diajarkan oleh guru-guru akhirat kita, Bapak Ibu. Itu secara ringkas. Ingat Bapak Ibu, saya berpesan sebelum ini kami tutup, saya berpesan jenengan itu adalah saudara saya, saudara saya yang melebihi saudara kandung. Jadi saudara kandung itu adalah jasmani, saudara lebih kandung lagi adalah ruhani. Sama-sama beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan saya cuma satu, janganlah Anda meninggal dulu sebelum ruhaniah kita sudah makrifat pada Allah. Itu aja pesan saya. Sekali lagi, jangan panjenengan Bapak Ibu meninggalkan dunia itu dalam maut sebelum ruhaniah panjenengan itu sudah sampai makrifat pada Allah. Otomatis jenengan juga memikirkan kapan aku meninggal, kita semuanya tidak akan pernah tahu. Oleh sebab itu, lekaskanlah dirimu untuk ruhaninya tinggalkan cinta selain Allah. Kalau itu sudah kau tinggalkan, kata Rasulullah, yukhbibkumullah, Allah pasti akan menerima cintamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Selanjutnya kesalahan ruhaniah, berbuat syirik khafi pada Allah, diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab innallaha ghafurur rahim. Itu Bapak Ibu mungkin sebagai pertemuan awal. Gelonggih derek kerso mawon, saya mengikuti Allah. Jikalau Allah mentakdirkan saya harus ngaji lagi, aku yakin pasti Allah memberikan waktu jadwal yang bisa. Tapi ingat, tadi bagi panjenengan yang pengen mengikuti ajaran Rasulullah, kesempurnaan dinul Islam, dinul haq, sampailah kau pada makrifat. Saya memberikan luangan yang sangat lebar. Ini sasi Rajab. Habis Rajab, apa Pak? Ruah. Ya, habis ruah, Ramadan tinggal 2 bulan. Anda yang kepingin untuk betul-betul mendalami ajaran Rasulullah, bisa ke pondok saya, nanti tanya pada yang lain. Enggak mungkin 1 bulan, kadang 15 hari sudah khatam, paling lama 20 hari Pak. Silahkan, sampai enggak usah ngobekal, bisa, karena di sana sudah kusiapkan semuanya kebutuhan jenengan. Ya, itulah Rasulullah. Rasulullah itu sifatnya adalah mementingkan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Ya sak mampu saya, tapi nek jenengan cari nasi jagung susah Pak, jadi nanti mohon maaf kalau nasinya nasi putih, karena kami tidak lihe Pak bikin nasi jagung. Tadi saya makan alhamdulillah luar biasa, makasih matur suwun atas sajiannya nasi jagung tadi. Nanti saya cerita pada istri aku, pasti gini istri aku tanya gini, gimana rasanya, aku juga pingin rasanya Gordon. Tapi bukan berarti saya enggak ingin dibungkuskan, tidak lho Pak ya, untuk istri aku enggak lho ya, enggak. Cuman biasanya aku ditanya makan apa, bi ya bi, kalau manggil saya macam-macam, saya jawab. Ini nanti saya jawab nasi jagung, pasti ngiler dia, ngiler itu kepingin itu lah, ngiler. Bapak Ibu, itu mungkin ya
sebagai pertemuan awal, mungkin Allah mempertemukan saya, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini tadi S2S2 membuka kesadaran hati kita bagaimana kita mengenal Allah lebih ke dalam, biar sholat yang terjadi pada kita betul-betul sesuai dengan Al-Quran, waqumu lillahi qanitin alias khusyuk. Kalau boleh saya katakan, walaupun belum ada yang memunculkan makalah yang isinya sholat itu enggak khusyuk, enggak apa-apa, saya tidak wajib khusyuk. Wajib khusyuk. Karena di dalam ayat tidak hanya khafidu ala sholawah. As-sholawah ini diartikan ay al-maktubah, yang diwajibkan 5 waktu. Tapi ada was-sholatil wusta, sholat di tengah. Berarti itulah sholatnya ruh. Bagaimana sholatnya ruh? Nanti akan dikupas habis di dalam tauhid la ilaha illa anta. Ini dalam surah Al-Anbiya, ceritane Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena masih gelap di dalam perut ikan, beliau bertauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, hati saya gelap terhadapmu ya Allah, tolong bukalah pintu hatiku terhadapmu dengan cara panjenengan bagaimanapun. Buat Allah membuka hatinya seseorang yang dikehendaki, mudah napa sulit? Mudah apa sulit? Mudah bagi Allah. Sampean gak usah takut dengan makalah, kalau bukan keturunan wali gak bisa. Jangan. Ingat sejarah 21 pak, wanita nakal. Hidupnya bagaimana? Rasulullah menceritakan tiap hari mencari laki-laki hidung belang. Satu saat dia itu dahaga, kemudian minum, mengambil air di sumur. Sebelum dia meminum, ada anjing, ya, ada anjing yang ingin minum. Dia wanita itu tidak meminum, tetapi mendahulukan anjing. Allah katakan, semua dosanya itu diampuni Allah. Kok ci enaknya gara-gara minumi anjing dosanya diampuni. Berarti kalau gitu kita akan nakal, nanti kalau anjing habis nakal kita kasih minum anjing. Ya bukan begitu Pak. Ada sejarahnya tersendiri Pak. Beliau wanita nakal itu Bapak Ibu, beliau itu memang sengaja belum sempat melakukan perbuatan jasmani sesuai syariat Rasulullah, tapi ruhaniahnya dia itu sudah melakukan zikir yang telah diperintahkan Rasulullah, zikir yang sudah sampai pada makrifat Allah. Jadi ketika beliau memberikan minuman terhadap anjing, dia hatinya makrifat pada Allah. Ada yang kenal Imam Ghazali? Dibuka di dalam kitab Ihya Pak, diceritakan bahwasanya bukan karena sholatnya beliau, zakat, puasa, hajinya dan ibadah-ibadah lain beliau dimasukkan surga, tidak, hanya karena ketika saat beliau menulis kitab Al-Ihya, ya tah, di situ ada lalat yang mau minum di dalam asbaknya mangsi. Beliau tidak langsung mengusir, ya, tidak meletakkan pulpennya di asbak, tetapi menunggu si lalat itu kenyang dulu, kemudian miber, baru beliau. Hanya sebab itu. Ternyata apa Pak? Itulah beliau ketika saat itu hatinya makrifat pada Allah. Syekh Ibnu Athaillah di dalam makalahnya berkata, amalia sedikit apapun, jikalau kau barengi hatimu makrifat pada Allah, jangan kau anggap sedikit. Walaupun kau anggap ringan, tapi sebenarnya adalah berat. Lebih besar
nilainya di mata Allah daripada ibadah yang besar tapi tidak dilandasi hati makrifat pada Allah. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Mungkin jenengan ya banyak pekerjaan nanti habis itu, tapi tetap kita masuk sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Monggo. Ada Pak, barangkali ada, tolong operator untuk menyediakan mic. Ada sahabat kita yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salim, alumni Madrasah Al-Khairiyah tahun 86. Salim, alumni Madrasah Al-Khairiyah yeah. Tahun 86. 86 yeah. Tolong sebutkan dan dibuktikan bahwa Nabi Muhammad itu Isra jasad dan ruhnya sesuai dengan konsep Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong sebutkan hadis yang sahih tentang ajaran thariqah dan hakikat dan ma'rifat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini khilafani. Ada yang mengatakan biruhin fakot, hanya ruhnya saja. Ada yang berpendapat ma'a jasadihi, beserta jasadnya sekalian. Ya, dua pendapat yang tidak sama ini. Janganlah menjadikan hati kita terhijabi akan hal itu. Ya. Keduanya itu tidak salah. Apa alasan dan dasarnya? Tadi saya katakan, manusia Allah ciptakan tidak hanya jasmani akan tetapi juga rohani. Allah jadikan kita jasmani dari tanah, nanti kembali ke tanah. Allah jadikan kita rohani dari Allah, nanti kembali harus pada Allah. Dua hal saling berbeda. Kemudian Allah juga kasih mata. Mata jasmani Ainul Basariyah yang fungsinya untuk melihat sesama makhluk, dan itu dikatakan sebagai habluminan nas. Ruhaniyah kita diberikan Allah, juga Allah ciptakan, yaitu berupa Ainul Basiroh yang itu hanya untuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melihat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kemakrifatan. Lah, berkenaan dengan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Apa kok ada Isra dan ada Mi'raj? Apa sih Isra itu? Perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berarti dari masjid ke
Inilah berlakunya hukum syariah, Pak. Itu jasmani, ya. Itu jasmani. Sehingga beliau ada yang berpendapat beliau sak jasmaninya sekalian. Ulama ada yang berkata seperti itu. Jangan disalahkan, Pak. Karena beliau juga berjalan melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa ini ada di mana, Pak? Palestina. Ini kan masih dunia toh? Dunia dari masjid ke masjid. Ini sebetulnya adalah perjalanan sampean syariat. Perjalanan jasmani. Patuh dengan hukum syariat. Mana larangan itu tinggalkan, mana perintah itu jalankan. Tetapi habis Isra Mi'raj, apa Mi'raj itu? Tinggalkan dunia. Inilah berlakunya akhlak ilahiyah ruhaniyah. Sudah tidak cenderung ruhaniyah ini terhadap jasmani fisik dunia, harus tinggalkan, Pak. Kalau ruhaniyah tidak mau meninggalkan duniawiyah, jangan harap Anda bisa sampai pada Allah. Setinggi apapun ilmu alatmu, setinggi apapun, mohon maaf ya, ilmu zahiriyahmu, manakala ruhaniyahmu itu tidak ada iman tauhid pada Allah sampai pada la ilaha illa ana, enggak akan mungkin, Pak, bisa kembali di dunia ini pada Allah. Mudah saja kita evaluasi diri kita, mudah ukurannya di sholat. Kita ahli ilmu, ya. Pertanyaannya, apakah ketika kita sholat ruh ini sudah ma'rifat Allah? Kita jawab masing-masing. Kalau hati ini masih teringat pada Allah, ing mungguh Allah, jangan dulu kita merasa orang alim, orang pintar, orang lebih pandai daripada orang lain. Ini miturut etika pada Allah, Pak. Saya katakan, setinggi apapun ilmu zahiriyah kita, manakala ilmu ruhaniyah ini belum ada pada diri kita, walaupun kita sholat model bagaimanapun, tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Artinya hati masih lalai pada Allah. Siapapun kita, Pak. Makanya kata Rasul, fattabi'uni, ikut saya. Makanya nanti tanya yang kedua tentang keabsahan dalam hadis sahih terkait masalah hakikat makrifat. Oke. Izin Kiai untuk meluruskan pertanyaan, Isra dengan Khilafiyah itu yang benar yang mana? Maksudnya menurut Isra Mi'raj, qala ba'dul ulama asra biruhi. Usriya biruhi. Qala ba'dul ulama usriya biruhi wajasadihi. Yeah. Urid minkum an tadhkur ayatan minal Quran, dan tidak usah terlalu melebar jawabannya. Terima kasih. Gitu ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Wis tak jawab cara iman, nek tak jawab cara akal mesti pinter-pinteran. Nggih mboten? Pasti itu, Pak. Tolong sampean tangkap dengan iman, jangan dengan akal. Ya. Kalau kita tangkap dengan akal, pasti kita saling pengin pandai-pandaian. Lah gitu toh? Pasti itu, Pak. Itu nafsu, Pak. Mohon maaf. Tadi saya katakan, itu ada dua khilaf, Pak ya. Dua pendapat. Yang dua pendapat tentang Isra Mi'raj itu ya. Mohon maaf. Menurut pandangan saya hakikat bukan kacamata syariat, tidak salah. Tidak saya, tidak salah. Artinya tidak salah, mereka yang berpendapat hanya ruhnya saja tidak salah. Yang berpendapat
ma'ajasatihi juga tidak, tidak salah. Saya katakan tidak salah dari kacamata mata mana? Hakikat, bukan syariat. Kalau syariat pasti khilaf, Pak. Itu pasti khilaf, pasti ada jumhur ini, pasti kita memenangkan satu dan mengalahkan yang lain. Terus gini, Pak, mohon maaf, tadi saya katakan, sepandai ilmu apa kita dohiriyah, jikalau ruhaniyah tidak terdidik dengan ajaran Rasulullah di dinul haq, mohon maaf, saya tidak menuduh Anda, tidak, mohon maaf ya. Tadi saya katakan siapapun kita, sholat belum benar miturut kacamata hakikat. Saya katakan tidak benar, ruhaniyah kita masih lalai pada Allah. Iya atau tidak, Pak? Itu saya. Entah nek panjenengan. Kalau saya akui waktu sholat pasti aku masih lalai pada Allah, ingat terhadap selain Allah. Entah kalau jenengan yang sudah pandai, aku enggak tahu. Mungkin itu Anda sendiri yang ingin bisa menjawab. Sekali lagi, kalau saya sudah berbicara tentang dinul haq, jangan diterima akal, Pak. Terima dengan iman. Kalau sampai terima dengan akal, enggak akan masuk. Sungguh enggak akan masuk. Bahkan ini majelis akan menjadi majelis perdebatan, bukan majelis yang namanya majelis saling mengisi, tidak. Namanya dialog. Oke, tadi oke. Tak teruskan. Mi'rad adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Lah, tak teruskan dulu. Mohon maaf, nanti bila mana disanggah silakan. Silakan. Tapi tak teruskan dulu yang mi'rad. Itu adalah perjalanan Rasulullah ruhaniyah. Ini sudah tinggalkan alam dunia menuju langit Sabtuju sampai ke Sidratul Muntaha Mustawa, bertemu terhadap Allah yang akhirnya menerima sholat lima waktu. Mengapa kok sholat bukan lain sholat? Sebab sholat itu adalah kunci untuk menyembah. Syaratnya bisa sampai ke situ manakala ruhaniyah kita sudah sampai di titik makrifat pada Allah. Jadi menjawab tentang Isra Mi'raj khilaf dua itu menurut kacamata hakikat tidak salah keduanya. Satu. Yang kedua, saya disuruh membuktikan hadis sahih terkait masalah apa tadi? Hakikat makrifat. Oke, dibuka. Satu. Innama bu'ithu liutammima makarimal. Sahih atau tidak itu? Nek sampean ahli hadis pasti tahu. Jujur saya tidak ahli hadis, enggak. Tapi saya katakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya tidak diutus oleh Allah ke dunia kecuali hanya menyempurnakan akhlak manusia. Bapak mungkin sudah buka Al-Qur'anul Qadim? Sudah? Itu tertuang di dalam Al-Qur'anul Qadim, Pak. Itu dikatakan akhlak ada dua, ijtimaiyah dan ilahiyah. Ijtimaiyah berarti jasmani, ilahiyah adalah ruhani. Berarti akhlak kita pada Allah jasmani ditata di dalam hukum syariat, ruhani ditata hukum hakikat makrifat, bisa mencapai makrifat pada Allah. Baru ini sempurna. Wis nek takok hadis sahih terkait syariat sampai dumugi makrifat ini, Pak. Mungkin ada sanggahan, tapi mohon maaf ya. Saya datang ke sini tidak untuk berdebat ya. Kalau berdebat pinter-pinteran. Mohon maaf, kami hanya dialog. Terima kasih, Kiai. Okay. Karena sesi pertanyaan dibuka oleh jenengan, maka saya bertanya. Jadi forumnya memang jenengan yang buka sesi pertanyaan, kami bertanya. Iya. Dan itu wajar. Dalam hadis, idza su'il
apabila ditanyakan bisa jawab, kalau tidak bisa tidak bisa, gitu aja. Lah iya Pak, saya kan sudah jawab. Jadi cuman ini... jawaban saya miturut hati jenengan, bisa jenengan terima soke mboten. Jadi kami hanya mengisi sesi yang kedua, tidak ada isinya ini. Saya bertanya, terima kasih, mohon maaf. Iya, saya mohon jawab. Maaf sebesar-besarnya Kiai. Terima iya, kasih. Iya, saya jawab. Tetap saya jawab itu dua kacamata, Pak. Pertanyaan jenengan iku unsurnya di syariat, tapi saya terjemahkan dari kacamata hakikat. Bukan tak jawab secara kacamata syariah, ya? Kalau kacamata syariah kita baksul maksail, Pak. Tak kumpul no kitab-kitab itu akhirnya. Tapi ini tidak baksul maksail. Saya menjawab atas pertanyaan panjenengan, manakala jawaban saya kurang cocok ning manah panjenengan, saya juga mohon maaf. Karena saya menjawabnya dari Al-Qur'anul Qadim, sumbernya itu, Pak, dari kacamata hakikat. Begitu, oke? Ada lagi, monggo. Sudah cukup? Pun. Bapak Ibu, lo ini kan boleh hidup toh, Pak ya. Suasana boleh hidup gitu loh. Pun. Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan semua apa yang telah ditakdirkan Allah dalam forum ini, walaupun dirasa itu dalam hati terlalu lama atau yang gimana, harapan kita mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dhurriyatina wa ahli baitina min ahli ilmi wa al khair, min ahli zikrika ya Allah, wa min ahli ma'rifatika ya Allah, fid dini wa dunya wal akhirah. Nawwir qulubana wa ilaihim binuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika ya fattahu ya alim. Iftakh lana bifuduhil arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.